Maknanya kalau kita dulu dah tahun depan katakan negeri-negeri semua setuju upgrade, tapi di sana kita ada berhadapan dengan macam-macam masalah lagi. Apa antara masalah-masalahnya? Penjaga tak ada. Penjaga tak tahu mana. Penjaga sekarang tak ada penjaga. Tumpang penjaga orang. Tumpang penjaga orang ni ada masalah-masalah sendiri. Subjek kepada pengundurkan, subjek kepada watika, subjek kepada kekosongan. Dan defeat lagi sekali konsep Islam. Islam tu konsep penjara dia lain. Dia ada masalah lain pula. Kita nak orang Islam ni kalau keluar dia jadi lagi baik. Tapi kalau campur dengan mahkamah sipil, dia jumpa sifu yang lebih hebat jadi lain. Kecuali lah orang yang self motivated ni, dia lain lah. Dia jadi hafaz Quran. Itu lain lah. Itu lagi rare lah. Itu spesies yang lain lah. Ini biasanya dah sini jumpa Tuan Guru kat situ, dia jadi lagi jahat lah. Ini masalah. Dalam Islam, kalau tak hafal Quran, dia keluar jadi menghafal Quran. Itu kita tak. Dari tak semayang, jadi semayang. Itu lain. Penjara pun tak ada. Kami bincang secara dalam penambahbaikan kesalahan undang-undang enactment kesalahan syariah. So many penambahbaikan. So, kita juga perlu lagi banyak benda.